mau bisnis vape. Sebenarnya tertarik aja sama industrinya sih, dan dari datanya juga tertarik. Kemudian juga yang ngajak kebetulan, aku juga sangat ya suka dengan hubungan aku sama orang yang ngajak nih. Jadi akhirnya, maksudnya as in friends, kita temenan baik. Jadi akhirnya kenapa enggak untuk nyoba terjun ke industri yang baru gitu. Sebenarnya prosesnya tuh sebelum ini aku belum pernah istilahnya kerjasama untuk vape ya. Dari umur, maksudnya dari istilahnya 4 tahun yang lalu aku udah nge-vape. Banyak banget yang nawarin sih, cuman ya mungkin bisa dibilang ya 4 tahun tuh mikir kayak vape gak ya gitu loh. Dan akhirnya ya sekarang, well, karena setiap hari kan aku kerja dari ya istilahnya dari 9 to 9 gitu loh. Dan juga padet, istilahnya padet banget aktivitas aku. Jadi sebenarnya vape-nya adalah peneman aktivitas aku aja sih gitu. Well, dari aku suka rasanya juga sih, dan sebenarnya sebagai peneman aktivitas aja tadi seperti yang udah aku bilang. Sebenarnya tergantung bagaimana cara penyampaiannya aja sih, dan ya semuanya butuh proses lah untuk membawa mereka ke arah, kalau perempuan itu kan biasanya kan ada stigma di mana perempuan ngerokok, perempuan nge-vape itu adalah perempuan yang dalam tanda kurung tuh ya tidak baik gitu loh. Nah itu juga salah satu yang pengen aku angkat, yaitu di sisi woman empowerment-nya juga, bahwa perempuan itu tidak dinilai dari situ kok, dan sebenarnya bagaimana cara orang membawa dirinya aja, dan bagaimana cara orang atau individual tersebut bertanggung jawab atas apa yang mereka gunakan atau apa mereka yang mereka lakukan, dan apa dampaknya pada lingkungan.